dulu saat Mas Gibran dicalonkan menjadi wali kota Solo pengganti kepemimpinan ayahnya yang sebelumnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia, katanya bukan politik dinasti karena melalui proses pemilu kada langsung dan yang menentukan pilihannya adalah masyarakat. Tetapi sekarang saat Mas Gibran digadang-gadang dicalonkan menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia, tiba-tiba itu adalah politik dinasti. Jadi politik dinasti itu ternyata tergantung kepentingan siapa yang mengusung, bukan terminologi dari sebuah politik yang dianggap keliru dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Pengetahuan politik Kang Deddy Mulyadi memang sudah mencapai makom yang tinggi. Pasalnya, sejak awal merintis karir, Kang Deddy Mulyadi istiqomah ada di jalur politik. Jam terbang politik Kang Deddy Mulyadi juga sudah tinggi dan lama. Sebab sudah lebih dari 20 tahun lamanya, Kang Deddy Mulyadi terlibat aktif dalam dunia politik. Bahkan disebut-sebut, terutama oleh lawan politiknya di Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi adalah sosok yang sedang berusaha membangun dinasti politik di Purwakarta. Namun saat banyak tudingan mengarah kepada Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi menyikapinya dengan santai, sebab terminologi politik dinasti kadang dimaknai oleh sebagian orang tidak dalam lingua frankanya yang benar. Termasuk saat kini beredar isu Gibran yang digadang-gadang sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto, Kang Deddy Mulyadi memiliki pendapat lain soal diksi dinasti politik yang dituduhkan kepada Gibran dan keluarga. Dalam alam demokrasi, menurut Kang Deddy Mulyadi, siapapun bisa menjadi apapun sepanjang rakyat berkehendak dan memilihnya, termasuk saat anak presiden Republik Indonesia tersebut mencalonkan menjadi wakil presiden, itu haknya yang dilindungi secara konstitusional. Jika rakyat berkehendak, maka seumpama Gibran menjadi wapres, ya jadilah ia. Namun jika rakyat tidak berkehendak, sekalipun anak presiden, maka Gibran tidaklah menjadi apapun dan siapapun. Kang Deddy Mulyadi menggarisbawahi bahwa di era demokrasi terbuka seperti sekarang ini, parameter seseorang menjadi apapun diukur oleh kehendak rakyat melalui pesta demokrasi yang disebut pemilu. Menurut KDM, pemilu adalah sarana sah dan konstitusional bagi warga negara untuk menggunakan hak memilih dan dipilih sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, jika benar kelak Gibran menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, itu sah dan konstitusional dan itu bukan politik dinasti. Kemudian dari sisi wacana dan isu dinasti, Kang Deddy Mulyadi menyoroti soal sikap publik, utamanya yang tidak setuju Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden. Yang jadi pertanyaan mendasar, mengapa saat dulu Gibran dicalonkan oleh salah satu partai di Solo untuk menjadi wali kota menggantikan ayahnya yang tidak disebut sebagai dinasti politik? Kenapa baru saat ini Gibran disebut sebagai proses dinasti politik? Kang Deddy Mulyadi justru melihat dari sisi soal siapa dan memiliki kepentingan apa. Artinya, dinasti disebut saat seseorang tidak lagi berkepentingan. Padahal saat dulu berkepentingan, majunya Gibran sebagai wali kota Solo tidak disebut sebagai politik dinasti. Sehingga kesimpulan Kang Deddy Mulyadi yang kedua adalah, seseorang disebut melakukan politik dinasti dan tidak melakukan politik dinasti, itu berdasarkan kepentingan kelompoknya saja, bukan atas dasar terminologi politik dinasti yang umum dan objektif. Oleh sebab itu, menurut pria yang aktif di kanal YouTube dan selalu bergerilya dari desa ke desa itu melihat, hak Gibran untuk dipakai atau tidak dipakai, segala peluang dan kesempatan, termasuk jika takdir Tuhan menghantarkan Gibran menjadi wakil presiden,
mendampingi Jenderal Prabowo Subianto. Sebagaimana diberitakan, kini publik ramai pasca MK memuat keputusan soal batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam amar putusannya, MK mengabulkan dan menolak sebagian atas gugatan mahasiswa Fakultas Hukum di Surakarta. Di antara kesimpulan amar putusan itu adalah bahwa usia presiden atau wakil presiden itu tetap minimal 40 tahun. Namun ada klausul tambahan, yaitu pernah mengikuti pemilihan kepala daerah. Atas klausul tambahan ini, publik menjadi heboh dan menyoroti hakim MK, termasuk ketua MK Anwar Usman. Sebagian pakar hukum menyebut bahwa amar putusan soal gugatan batas usia capres dan cawapres ini problematik dan dilematik. Ditengarai bahwa amar putusan ini memang syarat mengandung muatan politik dan keberpihakan, di antaranya untuk memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres yang terkendala usia. Pasalnya, Gibran kini masih berusia 36 tahun, sehingga kriteria usia 40 itu tidak masuk. Namun dengan adanya klausul pernah menjadi kepala daerah, menjadi peluang bagi Gibran untuk lolos menjadi wakil presiden. Santer beredar kabar lebih dari setengah tahun yang lalu bahwa Gibran putra mahkota Jokowi tersebut digadang-gadang sebagai calon wakil presiden. Namun perjalanan tersebut tidaklah mulus. Pasalnya usia Gibran tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Akhirnya beberapa orang atau kelompok masyarakat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi soal batas minimal usia capres dan cawapres. Dan hasilnya, sebagaimana diketok palu oleh MK pada hari kemarin, meskipun masih problematik, namun setidaknya dapat memberi peluang bagi Gibran untuk lolos sebagai calon wakil presiden. Sebab sebagaimana amar putusan bilang, Gibran kini menjadi kepala daerah atau wali kota Solo sebagaimana disyaratkan dalam amar putusan MK tersebut. Dulu saat Mas Gibran dicalonkan menjadi wali kota Solo pengganti kepemimpinan ayahnya yang sebelumnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia, katanya bukan politik dinasti karena melalui proses pemilu kada langsung dan yang menentukan pilihannya adalah masyarakat. Tetapi sekarang saat Mas Gibran digadang-gadang dicalonkan menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia, tiba-tiba itu adalah politik dinasti. Jadi politik dinasti itu ternyata tergantung kepentingan siapa yang mengusung, bukan terminologi dari sebuah politik yang dianggap keliru dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Nah, dinasti itu apa sih? Kalau dinasti, kita pergi ke toko, dinasti itu merek minyak wangi. Yang penting, bisa memberikan rasa harum bagi siapapun yang menciumnya. Semoga bangsa Indonesia itu suatu saat bisa menikmati rasa harum dari dinasti yang menjadi pilihannya.